tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Karakter yang jelek. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yakni seperti keledai yang membawa bahan makanan. Kamatsalil himar yahmilul asfara. Seperti himar, keledai yang membawa bahan makanan atau bahan perjalanan atau bekal-bekal makanan. Tidak pernah tahu di atas dibawa apa, di atas itu ditumpukin apa, tidak penting jalan. Ya. Dia merasa kelaparan tapi tidak pernah bisa memakan makanan yang di atasnya. Kelaparan. Ada gandum padahal di atas. Nah, ini sebuah karakter yang jelek. Yang Allah Subhanahu wa taala cela karakter ini. Yakni pinter, ngerti, berilmu, tapi tidak pernah mau mengamalkan ilmunya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang disebutkan tadi yakni dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa, alam tara ila alladziina yaz'umun, surat An-Nisa ayat 60, ini mengajarkan kepada kita saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan pentingnya mengamalkan sebuah ilmu dan menjadikan diri kita itu tabak. Tabak itu mengikuti ilmu. Ilmu itu untuk diamalkan. Orang belajar Al-Quran, orang belajar As-Sunnah, orang belajar Al-Quran, orang belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, percuma. Ya, yani dia tidak, dia bawa obor tapi obornya tidak pernah dinyalakan. Kira-kira terperosok masuk jurang tidak? Masuk jurang. Nah, ini karakter yang jelek, ilmu itu harus diamalkan. Orang-orang yang berusaha mengamalkan Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan hadis-hadis Nabi SAW, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itulah mereka berada dalam kebenaran. Ada orang mengatakan, hati-hati, yakni orang yang menyuarakan kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, itu kelompok-kelompok yang menyimpang. Menyimpang dari mana? Nabi Muhammad SAW sebelum beliau SAW meninggal, apa yang beliau katakan? Taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'dahuma. Kitabullah wa sunnah. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang besar. Kalian ma lan tadhillu ba'dahuma, lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah aku meninggal kalau kita pegangi. Kalau kalian memeganginya, apa itu? Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ketika dikatakan ayo kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, dikatakan itu gerakan purifikasi yang berbahaya. Ketika ada orang yang kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, ya, kita itu tidak bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah, itu kan para ulama yang bisa memahaminya. Ya. Ketika ada orang yang mengatakan ayo kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, nah ini dia contoh-contoh orang yang ingin menafsirkan Al-Quran dengan kepala mereka sendiri. Maka yang ada di benak pikiran mereka ayat jihad terus. Intinya saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, ini pengkaburan terhadap isi daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga kadang-kadang, mohon maaf, orang semakin pintar memahami Al-Quran, memahami hadis, tapi tidak mau untuk mengamalkannya. Orang yang mengerti Al-Quran, mengerti tafsirnya, mengerti kaidah tafsirnya, mengerti hadis, mengerti asbabul wurudnya hadis itu, tapi dia tidak mau mengamalkan Al-Quran itu dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang timbul adalah, yakni mengingkari, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi, ingkar kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran ada orang-orang pintar. Dia paham Quran, bahar tafsir, ya. Dia utak atik ayat Al-Quran itu dengan pikiran mereka sendiri dan dijadikan hawa nafsu sebagai tujuannya. Pinter dia, karena saking pinternya akhirnya mengatakan, ya kawin, nikah beda agama itu boleh,
Dan akhirnya seperti itu. Kawin atau nikah.